Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Taisfa bersama saya Lili Suryani, mahasiswa dari program studi ilmu tasawuf. Oke, saat ini kita telah tergabung bersama narasumber kita yang tentunya beliau merupakan dosen yang cukup familiar di kalangan para mahasiswa. Siapa lagi beliau kalau bukan Ibu Dr. Rimarga MSI. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Pagi. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih Bu diundang pertama kali di podcast Taisfa ini perasaannya? Senang banget diberikan kesempatan untuk sharing, itu luar biasa bagi saya. Alhamdulillah. Adakah tadi hambatan Ibu mau kesini atau ada kejadian apa begitu Bu? Kejadian apa? Tadi juga ada. Saya malah saking bersemangatnya sudah menunggu dari awal. Jadi sebenarnya saya dengar nih ada di prodi bahasa Arab Ibu, katanya Ibu sampai meluangkan waktu dan memberikan tugas untuk mereka, itu benar atau tidak Bu? Karena saking sibuknya jam kuliah begitu loh Bu, sampai meluangkan waktu untuk podcast seperti itu Bu. Ya, karena memang ini kesempatan luar biasa gitu, sehingga saya kira bukan mengalahkan yang lain, sama-sama penting gitu. Cuman bagaimana agar semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih banyak ya Bu sudah datang di podcast kami ini. Perlu diketahui juga teman-teman semua bahwa Ibu Dr. Rimaraneka ini merupakan salah satu dosen dari Prodi Ilmu Tasawuf, yang juga beliau ini merupakan wakil rektor dari STI Sunan Pandanaran di bidang akademik, benar Bu? Ya. Oke. Beliau ini juga merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2020 gitu. Begitu hebatnya ya Taisfa sampai punya dosen dari UGM. Untuk teman-teman sebelumnya, ini jangan lupa untuk subscribe YouTube kami ya di channel Taisfa Yogyakarta, dan jangan lupa untuk like, comment, and share video kami, dan juga ditunggu untuk konten-konten berikutnya. Oke, untuk kembali lagi kepada Bu Rima ya Bu ya. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa materi nih Bu. Yang pertama ini tentang refleksi Ramadan. Nah, jadi kan 2 tahun kemarin itu kan Ramadan ini berjalan dengan sistem online. Enggak juga sih. Kayak apa ya, kegiatan-kegiatan itu kan dibatasi dengan online seperti itu ya Bu. Nah, untuk Ibu sendiri tanggapan atau komentar mengenai hal tersebut bagaimana jika dibandingkan dengan pasca Ramadan saat ini? Seperti itu Bu, silakan. Kami berupaya dari STI Sunan Pandanaran untuk memiliki kegiatan tetap ya, meskipun kemarin sempat dengan kondisi pandemi dan kemudian harus dipaksa online, itu insya Allah tetap kegiatannya tetap berjalan. Cuman kalau berbicara suasana, saya kira ya segala sesuatu itu pasti lebih menarik, lebih meriah kalau face to face, secara luring ya. Nah, sehingga alhamdulillah pada Ramadan ini itu kita sudah diberikan kesempatan kembali untuk luring. Nah, sehingga Ramadan ini akan lebih meriah tentunya daripada Ramadan tahun lalu. Oke, untuk mungkin cerita dari Ibu sendiri nih, gimana susahnya ketika harus online atau mungkin silaturahminya harus terhambat karena harus virtual, atau pengalaman apa ini Bu dari yang kemarin pas pandemi itu? Iya, untuk pembelajarannya ya. Iya. Oke, kalau untuk pembelajarannya dari evaluasi dengan bersama dosen-dosen, saya kira dosen di seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia ini sama ya. Apa gitu, bahwa memang secara daring itu bisa dibilang lebih efektif gitu kan. Karena ya bisa dinikmati dimanapun, bisa berlangsung dimanapun. Tapi untuk efektivitas ketersampaian materi ataupun pemahaman dari mahasiswa ini yang masih
dirasa belum efektif akhir ya gitu kan. Ya karena kondisinya macam-macam ya. Kita bisa melihat ini kalau daring itu ya kita tahu sama tahu dan rahasia umum itu kondisi di balik layar itu bisa macam-macam gitu. Dan banyak juga yang kemudian join tapi tidak mengikuti perkuliahan ya, itu juga. Sekedar join ya itu. Itu rahasia umum dan sudah tahu sama tahu gitu. Nah sehingga yang tidak enak terutama sebagai pengajar itu adalah ya kita harus membiasakan diri berbicara dengan benda mati. Nah itu yang tidak mengenakan seperti itu. Nah sehingga ya tetap segala sesuatu itu dibalik yang mudah tentu ada sesuatu hambatan-hambatan ya, begitu pula sebaliknya gitu. Kelebihan sekitarnya ada hambatan ya pasti ada kemudahan dibaliknya. Iya gitu mas sekali Bu. Mungkin apalagi ya Bu, kalau cerita tentang di sekolahan, di kuliahan itu kan sudah biasa ya Bu. Mungkin untuk pribadi Ibu itu ketika Ramadan kemarin susahnya itu di mana Bu? Maksudnya kan online dan offline itu kan tentu saja akan membuat kesan yang berbeda. Maksudnya apakah Ibu memiliki kesan yang mungkin tidak terlupakan atau cerita yang mungkin apa ya istilahnya bisa dikenang ketika online tersebut gitu loh Bu? Ada tentunya. Boleh ceritakan monggo Bu. Mungkin bisa. Oke, kalau secara pribadi saya bahwa ya biasa kejadian itu adalah kejadian ketika kuliah kemudian mahasiswa yang bersangkutan lupa untuk off cam. Nah, iya Bu. Nah, yang kemudian dia sedang dalam kondisi yang tidak enak dipandang ya misalnya. Iya, benar Bu. Nah, itu sering terjadi seperti itu gitu. Nah, sehingga itu yang bikin enggak enak kan begitu. Ya kalau kalaupun misalnya bisa di apa? Bisa di peringatkan itu sih nggak ada masalah, mungkin sebentar saja itu kayak sebagai iklan gitu. Tapi kalau kemudian dia itu sampai lupa, nah itu persoalan. Sehingga susah karena adalah satu hal gitu yang kemudian akhirnya saya minta untuk semuanya left group. Nah kemudian kita join kembali dengan link yang berbeda. Nah, karena memang mahasiswa itu kemudian sepertinya tidak merespon untuk off cam gitu karena mungkin tidak sadar atau apa, nah sehingga itu yang mengganggu kan seperti itu. Berarti kayak memaklumi hal tersebut gitu ya Bu? Ya harus banyak pemakluman, tapi ya di sisi lain yang harus ditimbulkan adalah kesadaran gitu kan, apa bahwa ya ini kita butuh bersama. Dan waktu itu kan tidak akan berulang kembali gitu. Yeah, kalau okay, sekarang mungkin enak-enak ketika daring kita bisa sambil tiduran, sambil makan atau segala macam. Bahkan mungkin kita belum mandi pun bisa ikut kuliah. Bahkan mungkin dosennya juga begitu gitu kan. Nah, namun gitu kalau tidak ada kesadaran bahwa kita butuh ilmu itu, maka ya sudah, ini hanya sekedar formalitas saja. Saya join kemudian bisa ditinggal kemana-mana gitu. Nah itu yang harus ditumbuhkan, tugasnya adalah ketika daring itu yang harus ditumbuhkan adalah kesadaran untuk ya saya butuh ilmu. Berarti lebih ke nanti setiap pelajaran itu memotivasi agar kalian itu butuh, jadi jangan menyepelekan gitu atau gimana Bu? Kalau saya ya cukup satu kali di awal saja ya, bukan setiap ini kan. Teman-teman mahasiswa juga sudah dewasa semua sehingga cukup diingatkan di awal perkuliahan saja. Kalau Ibu sendiri lebih menggunakan media apa untuk pembelajaran online ini Bu? Di STAISPA kan sudah ada Zoom, link Zoom ya, sehingga ya kita pakai itu aja. Untuk menanggulangi mahasiswa yang mungkin tidak mau Zoom atau dalam artian berhalangan untuk Zoom, itu biasanya menggunakan apa Bu? Ibu sendiri. Berhalangan maksudnya bagaimana? Dalam artian kalau misalnya hari ini tuh seharusnya presentasi begitu kan Bu. Tapi karena mohon maaf, mohon izin Bu, hari ini tidak bisa menggunakan Zoom seperti itu, Ibu biasanya menggunakan apa? Apa tetap gitu? Ya. Ya saya minta
kesediaan yang bersangkutan gitu. Misalnya ketika harus ngomong tetapi tidak bisa, nah maka dia bisanya seperti apa? Nah, sehingga baru dari situ saya berikan solusi. Gitu. Kalau semisal ini sedang ada di bis, kayak ada pernah yang seperti itu, ada di bis, maka tidak memungkinkan untuk presentasi ataupun untuk memberikan pendapat dan lain sebagainya, dan ternyata itu tidak hanya satu dua orang, karena posisi sedang pada mudik misalnya. Nah, maka bisa lewat WA misalnya. Jadi bagaimana perkuliahan tetap berlangsung, tetapi bukan menyulitkan. Berarti lebih banyak tetap menggunakan Zoom begitu ya, Bu? Iya. Oke. Jadi teman-teman, refleksinya pada bulan Ramadan kemarin dengan yang sekarang, tentunya ya berbeda seperti itu kan ya, Bu? Nah, terus kemudian bisa juga dengan hal ini kita bisa meningkatkan semangat kita untuk lebih apa ya, meningkatkan semangat kita karena kita sudah diberi kesempatan untuk kembali lagi ke pendidikan yang offline seperti itu ya, Bu. Oke, beranjak ke pertanyaan yang kedua, yakni tentang pendidikan dan perempuan. Wah, bahasan yang menarik ya, Bu, pendidikan dan perempuan itu. Sepertinya memang basicnya Bu Rima banget nih, pendidikan dan perempuan. Dilihat dari latar belakangnya Bu Rima, yang merupakan wanita, tapi sepertinya etos, apa ya, semangat untuk mencari ilmu hingga ke tingkat yang jenjang yang tinggi itu sepertinya sudah terlihat dari Bu Rima. Nah, yang saya tanyakan di sini, bagi ibu ini pentingnya pendidikan untuk para wanita itu bagaimana, Bu? Silakan. Ya, pendidikan terutama untuk perempuan ya, itu sangat penting sekali. Ya, karena kita akan jadi ibu. Itu kalau secara sempitnya ya, kita akan jadi ibu. Nah, sehingga di situ kita dituntut memang untuk berwawasan yang luas. Ya. Terlepas dari pendidikan formal, nah sebenarnya setiap wanita itu dianjurkan untuk memiliki pengetahuan yang luas nih, sebenarnya ya, begitu. Tapi untuk secara umumnya kemudian bagaimana membuka peluang yang lebih tinggi ataupun lebih luas, maka ya kemudian di situ yang dilibatkan adalah pendidikan. Kalau ketika berbicara pendidikan kan berarti formal. Kalau berbicara pengetahuan itu kan tidak harus formal. Betul. Gitu. Kemudian tanggapan ibu mengenai independent woman itu gimana, Bu? Silakan. Iya. Independent woman ya. Benar sekali. Sebenarnya lagi viral ini, Bu, yang independent woman kayak gitu-gitu, Bu. Iya, begini ya, bahwa setiap manusia itu kan memiliki keinginan sendiri. Kalau saya berangkat begini, setiap manusia itu ingin bahagia. Iya. Sejauh ini, sejauh umuran saya ini, saya belum pernah menemukan orang yang tidak ingin bahagia. Iya. Setiap orang ingin bahagia. Iya. Nah, sehingga sebenarnya tidak hanya persoalan perempuan ya, tapi setiap manusia ingin bahagia. Dan kebahagiaan itu tidak bisa digantungkan di luar diri manusia. Saya akan bahagia ketika begini, saya akan bahagia ketika saya mendapatkan sesuatu, saya akan bahagia ketika dia begini, itu susah. Tapi bahwa kemudian kebahagiaan itu ya memang yang harus meraih ya kita sendiri, yang harus di tuntut itu ya kita sendiri gitu. Nah, sehingga terkait dengan itu, kalau saya bahwa ya itu memang hakikatnya memang begitu, bahwa masing-masing manusia pengen bahagia. Nah, kalau misalnya contoh aja gitu, kalau kita apa-apa sudah mulai dari saya bahagia kalau keluarga saya memberikan sarana prasarana pada saya, itu pertama. Kemudian nambah lagi, saya akan bahagia ketika saya mendapatkan suami yang begini begini begini.
Nah, kalau menggantengkan, menggantungkan seperti itu, ya kalau saya kita mendapatkan itu. Tapi kalau tidak, kan gitu. Nah, sehingga memang harus ditanamkan, ya itu kan ya soal apa sih, takdir itu rezeki, mati, sama jodoh. Itu tidak usah dipikirkan, karena itu sudah ada yang memikirkan. Kan gitu. Nah, manusia itu kan repotnya suka memikirkan yang bukan kewenangannya. Iya kan, sehingga dia repot sendiri, susah sendiri. Nah, maka akhirnya ya itu gitu kan, bahwa apa, kebahagiaan saya ya memang harus dengan upaya saya. Nah, sehingga entah saya masih sendiri, masih single, ataupun saya nanti sudah sebagai istri, sebagai ibu, ya saya harus bisa menciptakan kebahagiaan saya sendiri kan gitu. Nah, sehingga saya kira independent woman itu kan efek dari itu. Dari keinginan itu ataupun dari kesadaran itu, maka kemudian ada independent woman itu. Oke. Jadi sebenarnya kita tuh emang harus ya, bahkan wajib untuk mencari ilmu, apalagi kita perempuan gitu tuh, kayak jangan menganggap sebelah mata perempuan gitu ya Bu. Kan kadang ada tuh kayak misalnya perempuan itu kayak ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, toh jatuhnya di dapur, toh nanti jadi ibu rumah tangga, buat apa, kayak gitu-gitu. Yang seperti itu, cara menulisnya gimana, Bu? Biar gak ada pemikiran yang mungkin mempengaruhi pemikiran kita, seperti itu. Ya, itu kan sebenarnya hambatan kita ya. Hambatan kita dalam ingin mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi itu kan, ya pertama yang pasti masyarakat. Bagaimana stigma-stigma masyarakat itu mengenai perempuan kan gitu. Ya, seperti yang Mbak Lilis tadi katakan gitu kan. Yang seperti itu belum ketika berbicara umur. Karena ketika misalnya kita mau melanjutkan di tingkat S2 saja, itu kan paling tidak kurang lebih ya umur 25 tahun. Nah, sedangkan kemudian dalam masyarakat masih menganut 25 itu sudah warning nih ya, 25 tahun ini sudah warning ini kan gitu. Nah, apalagi dia mau menempuh S3. Ini kan seolah-olah tidak lazim gitu. Nah, sehingga itu yang pada akhirnya mendikte dan kemudian bisa mempengaruhi perempuan kan. Sehingga saya tidak mau dikatakan begini-begini dan lain sebagainya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kekhawatiran soal jodoh kan akhirnya. Iya. Kekhawatiran soal jodoh yang saya tadi bilang itu tidak perlu dikhawatirkan. Nanti datang sendiri. Nah, sehingga ya segala sesuatu ya kita memang harus input pikiran kita sendiri. Kita harus mensugesti pikiran kita sendiri bahwa apa sih tujuan-tujuan kita, apa yang target-target kita yang harus didapatkan kan. Sehingga tidak terlampau ataupun kita bisa menyaring perkataan orang lain, ini mana yang baik untuk bisa kita lakukan dan kemudian mana yang tidak perlu kita dengarkan. Oke. Mungkin untuk pemikiran seperti itu jika dimasukkan dalam pemikiran kita udah bisa ngimbangin, oh ya seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa yang seperti itu tidak perlu dipikirkan lagi. Tapi bagaimana jika orang tua yang mendapatkan pemikiran seperti itu, terus kemudian kan orang tua yang terhasut untuk, oh ya ini anakku masa 25 belum nikah nih, padahal kita sendiri tuh gak apa-apa gitu loh Bu. Nah, kayak gitu gimana Bu? Itu dengan pembuktian Mbak. Dengan pembuktian bahwa ya ibaratnya kita ingin matur, kita menyampaikan pada orang tua kita bahwa Pak, Bapak, Ibu, bahwa saya bisa. Dengan apa yang saya pilih ini saya bisa bertanggung jawab gitu. Nah, sehingga saya kira ketika itu didialogkan dan kemudian kita bisa membuktikan itu pada orang tua, saya kira orang tua juga akan menerima. Oke, baik. Terus kemudian untuk cerita dari Bu Rima sendiri nih Bu, untuk mencapai pendidikan yang setinggi itu, apakah merupakan dorongan dari orang tua, lingkungan, atau semangatnya Ibu sendiri gitu Bu? Ya. Boleh diceritakan. Yang utama tentunya adalah keluarga ya, terutama orang tua. Orang tua saya itu alhamdulillah memang kebetulan dari awal, dari saya kecil itu selalu bilang ataupun selalu mendukung dan selalu mengutamakan masalah pendidikan.